Hari ini Pak Toki mau trip report pakai travel day trans guys. Pak Toki mau ke Semarang. Ini ada di dari Jogja ke Semarang. Ini adalah office-nya day trans di Jogja guys. Ini guys, tempatnya cukup menarik. Pak Toki berangkat 1:30 siang, panas banget. Ini poster-posternya COVID guys. Ini ruang tunggunya dari Banten guys, lucu. Ini seat configuration-nya di trans guys. Nih, Pak Topi nanti naik ini. Ini di nomor yang pinggir-pinggir ini guys. Ini bayarnya lebih mahal guys daripada yang di tengah-tengah guys. Lebih mahal dikit tapi lebih nyaman tentunya. Ini ada dispensernya kalau mau minum. Tapi ada gelasnya guys. Ini guys. Jadwalnya ini guys. Ini kalian bisa cek di websitenya Day Trans. Bisa ngirim paket juga. Nah itu kan tempat check-innya sama kalau mau ngirim paket. Oke guys. Ini ada beli tiket di tempatnya juga. Ini kedekatan dasar. Ini tempat ruang tunggunya guys. Yang di dalam. Ini ada ruangan itu. Musolanya dan toiletnya guys. Cukup lengkap guys. Dan musuhnya cukup bagus. Coba lihatnya juga kalau kita nunggu kebelet guys. Ini ada outdoor room. Ini kalau smoking area merokok guys. Nah, luar kalau mau merokok. Ayah mau rokok dulu. Guys, ini tempatnya merokok ada, yang non smoking di dalam guys. Oke, kita tunggu jadwal keberangkatannya atau di Jogja Semarang. Panggil mau berangkat, cukup on time guys. Sudah ditunggu. Nah, tugasnya dari trans. Ya. Di 8 sana ya, belakang ya. Iya. Oh, udah ada kayaknya depan. Udah ada penumpangnya. Oke. Okay. Gedungnya Pak Topi di nomor 8 di sini guys, sendiri guys. Nah, berangkat. Kita berhenti dulu di counternya Day Trans Turan, jemput penumpang yang lain. Guys, counternya di daerah Turan. Oh. Counternya ada room cafe-nya guys. Guys.
1, 2, 3, 4. Lagi mau berhenti naikin penumpang sebentar. Gantungan guys, tambah penumpang lagi. Berarti guys di ruko itu guys dengan Dr. Saraji Tirto Nagoro benda gantungan guys. Oke. Thank you.
atas. Thank you.
Thank you.
dalam kota. Guys, Pak Topi udah sampai Semarang, guys. Mobilnya, guys, sangat bagus. Malah dapat makan sama minum di pulnya yang di Trans di Majapahit, guys. Pulnya kecil, nggak kayak yang titik berangkat saya tadi, guys. Oke. Demikian, guys, trip repot Pak Topi pakai dari Trans. Sekarang Pak Topi tinggal menunggu Grab-nya Pak Topi, guys. Grab by Pak Topi mau menuju ke hotel. Oke, sampai ketemu lagi di trip report Pak Topi berikutnya, guys. Yeay. See you.